dari Nusantara. Kita berasa banget ya nonton YouTuber. So what's up guys? Jadi gua sangat-sangat nervous sekarang. YouTubers the movie, hidup YouTube Indonesia. Oh, gue sangat deg-degan karena kalau kalian bisa lihat nih di belakang kita ada ratusan penonton yang akan secara perdana nonton film YouTubers the movie yang saya dan Kemal tulis, direct dan main. Semoga semua orang terhibur dengan film YouTubers ini. Amin. Halo semuanya, saya Rani Ramadhani berperan sebagai Stephanie, cowoknya Rocky. Saya Adinda Thomas, saya juga sebagai ceweknya Rocky. Ceweknya deh gue tadi. That's why. Saya Yuniza Icha, saya di sini berperan sebagai Citra. Saya pacarnya Kemal, yang kedua mungkin ya. Pacar sebelumnya DJ Yasmin. Di sini Yasmin berperan sebagai pacarnya Kemal. So, karena Yasmin udah gak sabar banget pengen nonton filmnya, ikutin aja. Salam jomblo. Gue sebagai Roy, yaitu Roy adalah teman baiknya Andovi bersama Eric, kita tiga serangkai. Gue sih seneng sih dapat peran ini karena setelah kita filmnya kelar, itu sebenarnya kita jadi beneran chemistry di filmnya kebawa ke dunia asli, jadi kita bonding beneran in real life. YouTubers the movie, it's a movie that you all need to see. Movie, eh. Gue suka banget filmnya. Apalagi waktu ada scene gue itu, lucu banget. Udah saatnya untuk aktor-aktor muda atau sutradara muda berkarya. Penonton di Indonesia mungkin belum kenal sama kita. Ini prosesnya supaya orang Indonesia kenal sama kita. Lewat film ini, lewat Papa Roy. Makanya saya berterima kasih banyak sama Star Vision, sama Papa Roy sudah memberikan kesempatan untuk saya, Jopi, sama anak-anak yang ada di sini untuk dikenal sama seluruh rakyat di Indonesia. Mulai aktif YouTube ketika lagi zaman skripsi. Dan sesuai film yang menarik saya ke dunia YouTube emang Andovi. Orang over narsis. Suka merekam apapun. Saya mulai dengan membuat video YouTube saya tinggal 3 tahun SMA di India. Muje Turse Piyahar Tiasaho adalah saya cinta kalian semua. Sampai dicium nenek-nenek di film. Itu kayaknya seharusnya satu take doang. Namun banyak orang kayak suruh retake untuk kepuasan pribadi. Bangun chemistry di antara kita bertiga gampang banget. Langsung klik satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu path yang bisa saya jalankan di dalam kehidupan. Paling aku suka itu sebenarnya adegan yang upil. Bener-bener lucu, aku aja lucu yang mainin ya? Aja juga. Ya ampun, ini lucu juga ya. Iya itu upil-upil Fajar Bustami, aslinya. Saya sih ingat masa-masa saya kuliah aja ya. Jadi saya mengakumulasi semua dosen-dosen nyebelin dalam hidup saya jadi satu karakter. Seneng banget, karena ini baru pertama juga aku main film. Teman-temannya juga seru. Ketika syuting juga itu bawanya fun banget. Aku seneng aja sih terlibat di dalam film YouTubers ini dan aku happy sih. Saya beberapa kali ngerjain film komedi dari Budi Kemal juga, juga dari Bisa juga. Dan semuanya punya ciri khas. Suka barat tuh Kak. Bagi dua gitu, kalau lagi dalam scene. Ketika saya lagi acting, Kemal dominan. Ketika saya tidak lagi dalam scene, saya dominan. Tapi kita diskusi semua ide bareng, saling memahami. Seperti sebuah hubungan. Film YouTubers itu menggambarkan anak muda zaman sekarang. Bikin video iseng, apa segala macam diupload ke YouTube. Dan akhirnya jadi terkenal. Misalkan sosial media tidak digunakan dengan bijak, hasilnya akan membahayakan. Akan menimbulkan masalah yang serius. Makanya di film juga dikasih lihat kan. Kalau Andovi bikin yang ngaco-ngaco, jadinya ngaco. Tapi begitu Andovi posting sesuatu yang benar, jadinya menguntungkan untuk lingkungan sekitar. Dan akhirnya dia jadi terkenal gara-gara bikin sesuatu atau berkarya yang benar. Artinya kita bisa berjuang dan kita berusaha untuk menjadi sukses dengan berbagai cara. Berkreatif itu di mana aja gitu. Udah ada tempatnya, udah disediain wadahnya oleh dunia, namanya YouTube. Tinggal kita pakai bagaimana caranya kita pakai secara bijak. Inilah karya yang memiliki kekinian. Apabila kita tidak menontonnya, status kita tidak update. Film YouTubers ini buat saya sih cerita yang sangat inspiratif. Jadi kalau ini kita share sama orang, akan jadi sesuatu yang baik buat penonton-penontonnya. Ibu bapak-bapak bisa ajak anak-anaknya untuk nonton film YouTuber. Tangan kuat YouTuber se-Indonesia. Wow! Selamat menikmati film YouTubers The Movie. Kalau nonton, banyak sekali hiburan-hiburan dan surprise-surprise yang diberikan sama film ini. Super-super funny, lucu banget. Adegan yang bikin ketawa itu ketika ada tulisan sensor. Satu hal yang membuat film itu bagus karena ada guanya dan ada lunya. Okay. Lucu, terus kreatif. Kita tuh ketawa nggak ada step-stepnya, tapi emang ketawa terus sampai habis. Gue bangga lah anak-anak Indonesia sekarang tuh udah bisa berkarir bikin film, Kemal bikin film, di apa Jovi, Dovi, gitu kan.
keren. Patut didukung dan semoga kedepannya makin jeder, makin boom. Guyonan-guyonannya tuh ada campur-campur nih, ada Jawa, Jakarta, ya semua daerah se-Indonesia dapat kehangat. Menyenangkan dilihat. Kita pikir cuma tentang YouTubers doang, tapi ternyata ada sedikit sentuhan cinta. Sedih gitu ya, aduh. Ah iya ya, video sedihnya itu nyentuh banget. I love it, very very heartwarming. So good, ya benar-benar bagus. Ngenalin YouTube culture. Jadi seorang YouTuber itu sebenarnya ada cara-cara tersendiri ya. Kalian harusnya kontennya original pertama. Collab juga. Saling kolaborasi, saling mendukung dan support. Jadi semua orang itu tahu gimana cara post YouTube yang baik. Film yang wajib ditonton buat semua orang yang suka mantengin YouTube harus nonton film YouTuber. Mungkin kalau lagi sama pacarnya, gebetan atau siapapun pengen ketawa-tawa, nonton YouTuber. Jangan lupa nonton YouTubers The Movie. Saksikan YouTubers. Saksikan YouTubers. Mulai tanggal 7 Mei.